Mas Bos sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Daniel Fajar dari channel Doni TV. Hari ini pasti kita akan obrol lagi mobil murah. Ya, sambil kita mau ngirim mobil, ya kan? Kita mau ngirim mobil di mana mobilnya bukan mobil bagus, bukan mobil mahal, tapi ini adalah konsumennya yang istimewa. Ya, mobilnya juga antik, makanya kita kirim mobilnya ya. Kita mau kirim ke Salatiga. Orangnya minta di towing, jadi ya udahlah, nggak apa-apa kita towing. Yang penting budget dan lain-lainnya udah memang include ya, tercukupin. Oke, saya Donel Fajar dari channel Doni TV. Terima kasih sudah mantengin terus selama ini ke channel Cahaya Motor sampai dengan selesai. Jangan lupa ya like, comment, dan subscribe. Biar apa? Biar channel kita semakin berkembang dan Mas Bos kalian dapat informasi-informasi menarik lainnya dari channel Cahaya Motor. Oke? Yuk, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Mantap. Sambil mau nganterin mobil ada kecelakaan tuh. Bisa kayak gitu ya? Wah, kebalik. Mantep. Biar selamat sampai tujuan. Oke, Mas Bos, ini dia Sirion tahun 2010. Sudah ada body kit. Ini padahal tipenya tipe D, tapi sudah ada body kit. Ya, sudah ada body kit. Harganya murah. Harganya murah ya. Dan mobilnya keren nih, warna putih. Platnya G Pemalang. Tuh. Keren kan? Sudah ada body kit ya. Nih, body kit lurus ke kiri. Nah, kita coba lihat belakang. Tuh dari belakang Sirion 2010 manual tipe D. Sahabat Noah ini, harusnya sahabat Noah. Sudah ada spoiler belakang. Coba dari belakang sebelah kiri. Mobilnya keren. Gaul. Mobilnya gaul. Tuh. Door trim sudah di pasang ini ya, Oscar. Sudah pasang Oscar. Dan ini peleknya punya Jazz ya. Ini Jazz. Tambah bagus sih. Menurut saya tambah bagus, tambah manis. Ini tanpa ban. Coba kita ini dari samping kanan. Nah, ini di stiker ya, biar nggak lecet-lecet maksudnya. Kemudian ada Oke. Sekarang kita berada di dalam kabin Sirion tahun 2010. Coba kita starter.
Oke. Okay. Wih. Top speednya 220 loh. Mantap. Top speednya 220. Wes. Ininya ala-ala Momo. Kemudian ini audio. Audio biasanya langsung pencet di sini ya. Nah, kan. Ini masih original ya audionya. Nah, ini setirnya. Kita nyalakan AC sambil ngadem dong. Iya dong. Oke. Kilometer 143. Kalau sepintas dulu lihat untuk interior masih kenceng ya, masih segen. Untuk fiturnya ada fog lamp nih. Coba kita nyalakan. Ya, ini fog lamp. Kemudian ini ada electric mirror di sini. Mirror. Bisa jalan ya. Kemudian apalagi ya? Yang lain seperti biasa. Central lock. AC-nya dingin, dingin banget ini. Dingin ya. Padahal satu. Sound ini apa ya? Jadi ada penyetelan ya di sini ya. Coba kita cari. Ada enggak yang mau ini nyangkol gitu ya. Waduh. Bablas terus. Oke, oke ya, audio nyala. Kemudian apa lagi? Secara kokpit dia memang sederhana, tapi coba kita gas ya. Kita buka sedikit biar denger raungannya. Oke. Ini anak muda banget ya. Tampilannya sudah mantap. Elegan ya, putih tapi elegan gitu ya. Mantap. Oke, di sini ada apa? Console box. Console box ada buku. Oh, bukan. Seperti tisu. Seperti itu ya. Nanti coba kita lihat mesinnya seperti apa. Sirion itu saya belum tahu nih. Persamaannya mesinnya apa gitu ya. Nah, ini belakang. Kemudian ada lagi. Oke. Sebelum kita ke mesin, yuk kita sholawatan dulu biar dapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alim. Mantap. Interiornya oke, eksterior oke. Jadi apalagi ya? Kredit bisa loh ya. Kalau mau kredit silakan telepon ya ke 0877-3007-6399. Nah, berapa sih harganya? Harganya murah, 67 juta saja. Sirion tahun 2010 tipe D. Ya, mobilnya keren, mobilnya mantap, 67 juta saja. Silakan kepoin, telepon ke 0877
0813-3007-6399. Mantap, suaranya harus semangat ya walaupun bulan puasa. Ini jam berapa sih? Jam berapa ya? Wow, betul lagi sholat duhur mas bos. Ayo kita lihat nanti mobilnya seperti apa. Maksudnya mesinnya ya, mobilnya kita udah lihat tadi dan masih bagus. Interior juga mantep ya. Masih mantep loh ini interior. Oh, lampunya sudah pakai LED. Keren sih menurut saya, menurut Doni elegan. Jadi tinggal mas bos bungkus, tinggal mas bos tanya ya, berminat silakan. Ini adalah city car, butuh-butuh yang mobil-mobil kecil silakan. Mantap ya. Nah, kita juga ada nanti Hyundai ya, mau kita review juga. Mau kita lihat mesin. Mesin itu ada Frit. Nah, kita lihat. Nah, ini udah ada alisnya ya di ini, di headlampnya. Nah, ini mesinnya udah nyala. 16 volt twin cam 1300 cc. wah keren lah. Aman kap mesin, aman semua ya. Ini tulang-tulang juga aman, udah ada trouble. Tetap ya, tetap nih. Nah, sudah ada lampu plat nomor juga ya, jadi keren ya, kacanya hidup ya. Tetap ya. Ini juga nyala ya, belakang menyala ini. Ini sudah LED juga ya, jadi keren lah pokoknya. Yuk kepoin, sudah saatnya sholat duhur. Nah, mantap, si putih Daihatsu, keren, mantap. Mas bos, demikian tadi video kita tentang mobil murah ya, ada Sirion tahun 2010. Nah, tadi pagi tuh ada kecelakaan nih, laka lantas di KM 290. Sebuah bis ya, bisnya itu nabrak ke kanan terus ke kiri. Nah itu dia, luka-luka nih. PO nya Haryanto ya. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya luka-luka ya, karena bisnya itu seperti terbang ya, jadi ke kanan sana terus langsung bannya di atas. Oke, bagi mas bos kalian, jadi tetap hati-hati walaupun di tol itu lebih berbahaya menurut Doni. Jadi kita harus lebih waspada. Kemudian mas bos kalian jangan lupa pakai sabuk keselamatan. Dan satu hal, kalau di tol itu tertulis kecepatan maksimal 100 itu 80 ya minimal. Jadi kalau bisa mohon dipatuhi, karena jalan tol itu bukan arena balapan ya, tapi benar-benar untuk memperlancar laju kendaraan Anda. Jadi ketika kita melaju di angka 100 ya sudah, berarti memang petok itu di angka 100 ya, 100. Jadi jangan kebut-kebutan. Oke mas bos, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci di air yang mengalir. Saya Daniel Fajar dari channel Doni TV. Terima kasih sudah ngintip terus, sudah mantengin terus channel Cahaya Motor. Okay. Dan jangan lupa mas bos kalian like, komen, dan subscribe. Untuk yang belum subscribe dan yang belum pencet lonceng notifikasi, silakan pencet lonceng notifikasi supaya dapat update-update harga mobil murah di Cahaya Motor. Okay. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.